Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Parkota Huta. Inilah tanaman cabai rawit lokal Siramos yang menggunakan pupuk dasar Pukor dan juga ditambah RJBAS ya. Jadi ini tanaman cabai ada sekitaran 2.500 lubang ya, tapi batangnya sekitaran 7.000 pohon ya. Kenapa bisa begitu? Karena satu lubangnya kita menggunakan 3 pohon. Oke guys, mari kita lihat. Nah, ini bukan hanya rimbun saja guys, tapi dia sangat buahnya sangat rame ya. Nah, ini dia guys. Ini pohonnya ada 3 pohon dalam satu lubang ya. Nih, bisa lihat guys. Tapi untuk pengecoran kita kasih di sini guys ya. Kita taruh di sini untuk pengecoran. Karena kalau kita taruh di sini dia sangat berbahaya karena unsur asam pupuk ya. Jadi seperti itulah guys untuk dari pohonnya, tapi di atas juga sangat rimbun. Nah, ini juga guys. Ya, kita lihat. Ini ada 2 pohon ya. Dan ini ada 3 pohon guys ya. Jadi seperti itulah guys untuk dari 2.500 pohon. Jadi dia bisa sekitaran 7.000 pohon ya. Tapi dia 2.500 lubang ya. Jadi itu tadi hasilnya yang saya kasih video guys, yang atas ini dia guys ya. Ini buahnya sangat bagus ya, sangat lumayan mantap nih ya. Inilah dia guys, buahnya sangat banyak ya. Jadi inilah dia guys buahnya ya, sangat banyak. Ini posisi lagi mengutip guys ini, meski tinggi buahnya sangat banyak guys ini ya. Buahnya sangat bagus. Jadi inilah buahnya guys. Buahnya sangat banyak ya. Ini deh guys, jenis buah sangat mantap ya. Nih, bunga juga sangat banyak ya. Ini dalam 2.500 pohon 2.500 lubang sudah panen yang keempat, 1 ton guys ya. 1 ton inilah buahnya ya. Bisa lihat. Guys.
Untuk serangan patik guys, kita menggunakan bahan aktif tipu kunajol ya, ataupun abijok strobin. Ini dia guys ya, atau bisa juga gunakan amotan gold ya, atau dirotasi dengan natipu. Nah, jadi ini inilah guys petani kita guys, lagi memutik ya. Tapi di sini harus dipilih-pilih orangnya guys ya, karena cabenya sangat tinggi ya. Jadi kalau orangnya pendek tidak bisa guys ya. Nah, jadi bisa kita lihat guys. Nah ini orangnya tinggi-tinggi guys ya. Kalau pendek tidak bisa ya guys ya, karena tinggi cabenya sangat luar biasa. Jadi inilah guys ya, tukang kutipnya guys, pendek-pendek tidak bisa guys ya. Contoh inilah petani-petani milenial guys ya, petani muda ya. Nah, inilah cabenya sudah sangat rimbun ya. Memang panennya sudah mencapai 1 ton guys ya, meski 2500 lubang, tapi pohonnya ada 31 lubang guys ya. Ini dia guys ya, jadi dia 1 lubang kita kasih 3 pohon guys. Nah seperti ini ya, sama guys semua ya. Ini 3 pohon, ini kokohnya sangat luar biasa guys ya. Inilah hasilnya di atas guys, sangat rimbun ya, rimbun sekali guys ya. Nah, ini sudah poncot. Nah, tangna poso be. Tangna poso be. Nah, ini sangat padat guys. Ini pun tunas-tunasnya masih bermunculan guys ya. Ini termasuk nale. Nah, inilah ya. Tangi mak iman. Itu gimana kalau benar dia gini mana? Kiri poro. Inilah dia guys ya. Buahnya sangat rame ya. Nih ya. Inilah guys, sudah sangat rimbun sekali ya, bunga-bunga bermunculan terus karena masih muda ya. Nih, buahnya pun sangat rame, sangat merjimbur guys ya. Nih, inilah guys dari penampakan buahnya, cabe lokal Siramos ya, sudah mulai banyak yang masak guys, karena tukang kutip kita sangat terbatas, hanya ada 20 orang ya. Jadi seperti inilah keramaian buahnya guys ya, bahkan dia masih banyak seperti ini guys, masih banyak yang muda-muda ya. Nih, sangat keren guys ya. Gracias.
Ini dia. Beginilah guys, karena sangat tinggi sekali, jadi sangat sempit ya. Cuy merah sama putih nih. Inilah dia guys, buahnya sangat wow ya. Ini dia guys, sangat rimbun ya. Gila guys, terima kasih, jangan lupa subscribe channel ini guys ya, dan jangan lupa share dan like ya, terima kasih, ataupun komen ya.